Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi tentang Tuhan pegang kendali. Seringkali kita tidak sadar bahwa sebenarnya mujizat itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak bisa merasakan mujizat itu ada karena mujizat yang terjadi di luar ekspektasi kita atau di luar keinginan kita. Hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk percaya bahwa sejauh apapun, seberat apapun, Tuhan tetap pegang kendali kehidupan orang percaya. Arti Tuhan pegang kendali ini saya ambil dari Amsal 3 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Ayat kelima mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lalu ayat yang keenam, akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah di ayat yang keenam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percaya itu artinya Anda dan saya mau bersandar. Dengan kata lain, apapun yang terjadi itu tidak akan menjadi penghalang Allah untuk menolong Anda dan saya. Saat kita bersandar sama seperti Maria, ketika malaikat itu datang menjumpai Maria, Maria mengatakan bahwa jadilah menurut kehendakmu di dalam Lukas 1 ayat yang ke-38. Orang yang bersandar adalah yang pertama adalah orang yang tidak mudah panik atau bereaksi negatif. Lalu yang kedua, orang yang bersandar adalah orang yang sabar di dalam menantikan janji Tuhan. Di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di poin yang pertama ini, yang mustahil justru Tuhan akan buktikan kuasanya bagi orang yang sabar. Lalu yang kedua, di ayat yang keenam dikatakan, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kondisi yang terjadi hari-hari ini kita tidak bisa prediksi kapan berakhirnya. Tapi karena kondisi-kondisi ini Anda dan saya tidak melakukan apa-apa. Mengakui keberadaan Tuhan itu artinya yang pertama jangan malu untuk bersaksi. Karena inilah kesempatan bagi kita untuk menyaksikan kasih dan penyertaan Tuhan. Seperti dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Lalu yang kedua adalah melakukan kasih secara nyata dan kebenaran. Di Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Saudaraku, ingat sekeliling kita, suami, istri, anak, mertua, orang tua, siapapun saja, mereka itu tidak hanya perlu uluran tangan kita saja, tapi mereka juga perlu doa-doa kita. Karena Tuhan melihat hati, tetapi manusia melihat ketulusan hati kita di dalam melakukan segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus masih pegang kendali. Bagian Anda dan saya adalah untuk terus percaya dan taat serta tunduk di dalam perintah-perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.